Selamat pagi Bitcoiners, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Info Bitcoin. Ya, ini pagi ini saya melihat chart cukup mengerikan ya. Enggak, tergantung. Mengerikan bagi yang masih pegang Bitcoin. Tapi kalau yang pegang IDR, wah ini udah harapan oke nih kan untuk kapan nih waktu buy-nya nih. Nah, ini saya ingin menjelaskan aja untuk pergerakan harga Bitcoin. Ya, kalau kemarin kita lihat memang kondisi harga Bitcoin sudah mulai turun. Cuman ya masih fluktuatif lah, naik turun masih. Tapi kalau untuk yang saat ini kemungkinan agak lebih konstan ataupun agak lebih kuat signalnya untuk turun lebih jauh. Nah, ini coba saya seperti biasa saya kasih bantu garis uptrend. Nah, di sini memang garis uptrend ini tadi jam berapa ya? Ya kemungkinan dini hari ini tadi nih. Kemarin nih udah bergerak naik untuk menembus garis uptrend dan terus bergerak turun. Nah, melihat kondisi pergerakan harga saat ini, nah ini saya coba kasih support. Ini saya kasih support untuk support keduanya setelah uptrend line ini itu di 112 juta. Nah, ini support keduanya. Ya, harapan kita ya nggak tahu nih kalau memang Bitcoin bisa menembus garis support ini kemungkinan besar akan terus turun dan support ketiganya di 82 juta. Nah, ini support terkuat. Nah, ya harapan kita nggak usah terlalu dalam lah, karena untuk rebound-nya juga akan jauh gitu. Tapi kalau yang memang lagi berharap nyari harga Bitcoin semurah-murahnya, mungkin wah happy banget ya menunggu harga Bitcoin semurah-murahnya buy, harga rebound. Nah, untuk saat ini kita bisa lihat di signal di 112 ini, jika memang ya mungkin antara 110-112 lah, kira-kira antara 110-112, kalau memang harga bergerak naik, ya kita lihat kenaikannya kalau memang cukup konstan, kemungkinan udah bertolak. Tapi kalau memang ini harga tertembus, kemungkinan besar supportnya ya, area supportnya antara 82 juta 112 ini. Sebaiknya kalian cukup berhati-hati ya, di sini jangan sampai terlalu cepat untuk buy ternyata pergerakan harga masih turun. Coba kita lihat dulu, dipastikan dulu bahwa memang tren apakah sudah berbalik atau belum. Ya, demikian video singkat dari saya pagi ini. Buat yang menyukai video seperti ini, ya silahkan di like. Kalau yang memang membutuhkan video-video semacam ini tentang pergerakan harga Bitcoin terutama, ya silahkan di subscribe. Ya, kita sama-sama bangun channel ini supaya bisa lebih bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.